Welcome back to my channel. Hi guys, me is Nyo Osman, and welcome back to my channel. Macam tak sopan pula. Okay, baik, bismillah. Hi guys, it's me, Yusin Altman, and welcome back to my channel. Cuba korang duduk sini sekejap, Okay, so seperti yang korang tahu, sini dah lama tak post video kan? Oh, by the way, sini ada beli spek mata baru. Ini adalah kotak dia, so kalau korang nak tahu apa-apa berkenaan dengan kedai si mata ni, sini aku letak semuanya di bawah, di description box. So, ni adalah spek mata sini yang baru. I'm not sure if korang, tapi ramai orang cakap macam spek mata ni okay tau, dia macam... Dia macam lagi okey daripada yang di semua. Apa pendapat korang? Apa yang kita nak borak-borakkan hari ni ya, kawan-kawan? Saya ni dah habis sekolah dah. And now menganggur macam tak ada kerja kan? Nantilah saya cek kerja. Kenapa? Kenapa lighting macam power now ke muka aku ni? Yelah hai. Okay, ha, macam ni elok sikit. Saya dapat goodies hari tu, like dapat ni goodies ni. Cantik gila. Dia ada bagi tuala yang lembut. Lepas tu kita ada keropok. This one is, kita panggil dia, apa nama kau? Ni adalah tempere. Kita buka. So nak rasa satu lah. Dia banyak guys dalam dia, nampak tak? Oh, dia tak kedekut dia. So kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Ni baju ni korang sini beli, nampak tak ada logo ni, okay? Baju ni actually mahal tau sebenarnya, dia ada jenama. So ni harap korang nampak tau jenama dia. Ni jenama dia. Tapi sini beli baju ni masa tu dia tengah sale dalam RM11 je, kalau tak berpuluh ringgit juga harga dia. Korang boleh beli baju ni dekat MPO, Melaka Premium Outlet, dekat Formosa tu kan. Lembut lah kain dia. Sekejap sini buka. Power sini dah bertambah korang, kiri kanan tambah 25. Ini sebab sini tak makan sayur kot. Oh by the way, korang sini nak kongsikan satu rahsia. Siapa-siapa yang mengetahui saya ni Osman, yang tengok face to face, diorang tahu yang sekarang ni kulit saya ni dah pun makin cerah. Like ada sesetengah orang pun tanya, cakap saya ni, Khair, kau ni makin putih lah aku tengok macam tu kan. So saya nak kongsi satu rahsia yang saya dah pun consume, alhamdulillah, dah lebih daripada, dah sebulan dah, bukan lebih, sebulan lah. So ni consume this one is a Vita C Focus Glow. Saya tahu lah, sebab ni saya pakai kamera depan, so dia memang tak ada fokus lah cerita dia. Okay, Vita C Focus Glow, I don't know korang kan nampak atau tidak. Jom saya tukar kamera belakang ni. Ni dia produk dia guys, Vita C Focus Glow. Okay. So ni adalah nampak, gitu kan. Okay. So Vita C Focus Glow ni, dia ada berbuat daripada orange. So kalau korang makan tu, dia macam orange-orange lah, dia rasa orange lah. So bentuk dia adalah bentuk jenis yang serbuk, if kalau korang nampak serbuk. So korang just kemam-kemam je. Rasa dia sangat sedap, rasa macam orang masam masam manis-manis macam tu. Dia ada dua cara konsum korang guys. Pertama, korang boleh bancuh dengan air. Tapi saya tak apa suka sebab bila dia campur dengan air, dia akan rasa masam tu lagi naik tau. Tapi kalau korang lihat tu, korang kemam-kemam, dia punya rasa masam tu kurang sikit, so saya lagi suka. Alhamdulillah lah, dia macam tak ada lah macam putih gebu, macam like putih gila nak mampus. Tak ada, just cerahkan kulit korang. Kalau korang tengok sebelum ni, sendiri punya kulit is gelap dan sendiri punya kulit kusam. But right now, alhamdulillah, kulit sini dah pun makin cerah, dah tak kusam dah. So, sini rasa maybe korang patut untuk cuba. Tu je lah yang untuk video kali ni. Jadi, sini nak buat satu video berita.
Macam kita jadi berita macam tu kan. Tapi video tu akan di-post dulu, baru video ni akan post, okay? So, kalau korang tengok video ni, maksudnya video berita tu dah post. Okay lah. Bye.